Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengkaji naskah, ini kami sedang berada di Perpustakaan Yayasan Sastra Lestari di Surakarta. Di sini ada Mbak Tami, ada Mbak siapa lagi? Puput. Satunya? Mbak Mita yang sedang bertugas. Ini suasananya di dalam ya, saya sedang masuk di dalam, ada lemari-lemari, ada kumpulan naskah-naskah. Kita langsung saja ngobrol dan tanya dengan Mbak Utami di depan ini. Selamat sore Mbak Utami. Selamat sore Mas. Ya, ini mau tanya-tanya tentang Yayasan Sastra Lestari. Itu saya di internet itu ada namanya kok disingkat, ada yang Yasri, ada yang Yastri, itu kenapa Mbak? Tahu enggak? Kalau dulu itu Yastri, Yayasan Sastra Lestari Yastri. Kemudian oleh Pak John dan teman-teman. Jadi yang pertama Yastri. Ya. Pertama YSL dulu Mas. Oh. Kemudian jadi Yastri, sekarang Yasri. Oh gitu. Tapi ya, di depan itu masih Yastri ya. Yang di depan itu. Belum. Kemarin dibuka sama Mbak Novi sama teman kami itu sempat yayalan. Yastri apa Yastri Mas? Oh ya, sama sebenarnya. Ya sudah. Mak dirupa-rupa. Oke, Mbak, kalau ini Yastri atau Yayasan Sastra Lestari ini didirikan kapan oleh siapa? Kalau didirikannya sekitar tahun 1997. Iya, oleh Pak John sama Pak Parjo. Pak John nama lengkapnya siapa? John Peterson. Sama Pak Suparjo dan ya pendirinya itu pemerakarsa lah gitu, terus mengumpulkan teman-teman yang dari UNS, mahasiswa UNS untuk membantu Ale Aksara, kemudian lama-lama menumpuk ya sudah, terus dibentuk Yayasan Sastra Lestari. Oke, kalau Pak John itu sendiri biografi ringkasnya, dia asal dari mana, kenapa suka naskah Jawa dan seterusnya gimana Pak? Pak John itu asalnya dari Australia, Mas. Dulu itu pernah ke Indonesia waktu pertukaran mahasiswa itu. Kuliah di mana? Kuliah di UNS, di sastra daerah. Cuma pas di sini itu beli naskah-naskah begitu. Lama-lama banyak, terus bingung mau diapakan ini. Dan di dalamnya kan sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa di apa? Di sampaikan maksud bisa didapat atau disebarluaskan gitu, terus kemudian muncul ide membuat web ini supaya semua bisa mengakses informasi yang ada di naskah. Jadi yang pertama naskahnya dibeli Pak John koleksi, ya, kemudian ya, koleksi. Itu pengen disampaikan baru buat web muncul, gitu. Ya. Kalau tadi dikatakan awalnya dia mahasiswa, tukar pelajar. Nah, dia dapat dana dari siapa itu tahu enggak, Mbak? Kalau setahu saya, kalau yang apa, beli naskah itu dananya sendiri. Beli naskah dana sendiri. Kemudian akhirnya jadi Yayasan Sastra Lestari 97. Itu setelah beberapa tahun kemudian Pak Jun sudah jadi dosen di mana? Australia atau terus kembali lagi ke sini. Naskah-naskahnya ini banyak sekali gitu, bingung mau diapakan ya sudah itu. Mengumpulkan teman-teman mahasiswa untuk Ale Aksara, terus dikumpulkan lama-lama apa buat web ini supaya bisa menyimpan hasil dari Ale Aksara. Oke, kalau mulai Ale Aksara transliterasi tahu enggak kira-kira mulainya kapan? 97-an itu ya, sudah mulai ngetik ya, sudah ini. Sudah mulai Ale Aksara, cuma waktu itu ada yang dibantu dosen UNS gitu dibawa pulang, enggak karena belum punya kantor kan Mas dulu. Iya. Terus mulai tahun 99 itu sewa di Jalan Rambu Warsito 2 tahun. Terus 10 tahun, 2 tahun sudah habis kontraknya. Sewa lagi di Jageran 10 tahun. Terus di sini sudah 10 tahun juga di sewa juga di sini Mas. Sini sewa. Sewa. Oke.
Kalau yang di web Yayasan Saswastari atau di katalognya dulu lah mungkin ya, kurang lebih ada berapa koleksi naskah yang kalau, tulisan tangan atau yang gimana gitu? Kalau sini berdasarkan judul mas, yaitu sekitar 1.554 judul. Oh ya, 1.000. Itu tidak peduli atau maksudnya sama saja antara yang tulis tangan maupun cetak gitu ya, tapi berdasarkan judul. Iya, berdasarkan judul. Cuma kalau mau mengetahui itu tulisan tangan atau cetak harus buka katalog, buka judulnya itu nanti ada apa? Ini ada bentuk ini loh mas, ada tipe, tipenya terbitan atau naskah itu ada. Oh bisa dicek ya. Lagi. Tapi untuk rekapnya yang cetak berapa, terbitan berapa? Nah itu belum. Oh, belum. Webnya judulnya www.sastra.org. Oke. Profilnya di situ juga ada ya. Ada lengkap. Tentang bukasnya profil. Kalau mau ada saran juga kita terima di Caroko. Ini ada alamatnya. Kalau misalnya anu Mbak, apa mau request begitu? Boleh. Oh, ini saya nyari belum ketemu. Belum ketemu atau belum di upload? Ya, begitu mau minta di upload gitu boleh di langsung di caroko@sastra.org. Oke. Kalau jasa melayani juga enggak Mbak? Transiterasi gitu, yang bukan koleksinya sini. Kalau mau dibantu boleh juga. Oh. Lewat anu ya, personal berarti ya? Nah, personal boleh, kalau mau yayasan biasanya boleh, cuma nanti naskahnya di upload di situs. Kalau oh gitu, akhirnya hasil kerjanya itu iya, di situ. Kalau mau di yang mengerjakan yayasan. Berarti katakan saya nemu naskah. Misalnya apa cetakan begitu ya, terus saya tanya ke sini apakah ini sudah ada atau saya ngecek, oh, kok ternyata belum ada dan di sini belum punya, itu saya bisa kontak sini secara personal, bisa enggak ini minta tolong kalau misalnya mau ditransiterasi, berarti akhirnya nanti di upload juga di sini gitu. Bisa. Oke. Tapi harus nunggu antrian. Oh, biasanya gitu. Ada apa? Kita ada prioritas pekerjaan dulu, apa kita sedang mengerjakan apa, nanti mau menunggu enggak. Oke. Tadi pas saya di sini saya lihat Mbak Tami dan Mbak sama Mbak Mita ya. Itu lagi proses apa istilahnya, Mbak? Ini edit, Mas. Edit. Jadi yang sudah diketik Mbak Utami, Mbak siapa yang ketik? Satu orang. Dan nanti kalau edit harus dua orang, satu pegang naskah, satunya cek di filenya. Supaya kevalitan datanya. Selama ini yang proses editing seperti itu ya, dua orang cukup. Ya, ya. Setelah itu bisa diupload gitu ya? Belum. Nanti baru dipersiapkan. Ini habis ini dicetak dulu mas. Seperti oh, di-print. Di-print. Baca editor lagi. Oh, editornya? Kalau sekarang Mas Joko. Mas Joko Lolono. Ya, Joko. Oh, okay. Nanti ada coret-coretan dimasukkan, baru proses HTML upload gitu. Berarti setelah baca yang print out itu, nah Pak Joko juga megang sing naskah. Iya. Naskah aslinya gitu ya. Iya, iya. Apa? Mencocokkan bener enggak, ada misalnya ada yang kok dirasa kurang tepat ini, ganjel gitu ya. Buka naskah aslinya aja. Oh, berarti kalau editor itu baca sing hasil ketikan itu bisa terasa ya. Oh, ini kok iya, terasa. Soalnya atau salah ketik itu bisa ya? Biasanya menjiwai sudah masuk. Menjiwai naskah. Maksud saya enggak harus ini disandingkan antara ini print out, ini yang fotokopi. Kalau editor bukan, kalau itu sudah, kita sudah disandingkan sudah. Oh ini, gitu. Ya, oke, oke. Kalau di sini ini yang standby di sini siapa saja Mbak, berarti yang sehari-hari? Sehari-hari saya Pak Utami, Dek Puput, Dek Puput, Pak Puput, terus sama Dek Murni. Kalau Dek Mita freelance. Berarti yang mesti ada tiga tadi itu. Iya. Oh, oke. Okay. Seharusnya, tapi Dek Murni sedang enggak bagus kesehatannya. Oke, okay, kalau yang Pak Joko tadi itu sebagai editor saja, berarti tidak mesti ngantar di sini. Enggak, enggak mesti. Pak Adi sebagai apa? Mas Adi ya, enggak. Enggak sekarang? Bantu aja. Oh, bantu aja. Pak Jun apa? Oke. Okay.
bukanya ada, hari ada. Di anu orang-orangnya. Oh, ada di ini. Oke, juga. Terus keterangan buka dari hari apa sampai apa, jam berapa juga ada ya di situ di web. Di web enggak ada ini, Mas. Oh, enggak ada. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Dari jam 9. Dari jam 9 sampai jam 3 untuk hari Kamis. Kalau hari Jumat jam 9 sampai jam 3. Oke, nanti kalau pas duhur istirahat ya, ada istirahatnya ya. Iya. Ini masuk di ruangan apa nih, Mbak? Penyimpanan naskah. Penyimpanan naskah. Koleksi. Iya. Kita kalau Mas menyimpan itu harus tidur gitu supaya naskahnya nggak gampang rusak kalau terjadi kan. Oh iya. Iya. Terus di sini misalnya yang ini saja yang gampang. Ini satu box ada berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya gimana, Mbak? Itu kebetulan itu majalah. Pawandu, ya. Itu ada berapa tahun? Itu 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ini yang aslinya ya. Misalnya apa tadi cetakan itu ya tahun 53 yang saya pegang itu berarti ya yang kayak gini disimpannya. Iya. Oke, berarti yang di sini sing kasarannya naskah yang aslinya gitu ya. Asli dan alih aksaranya jadi satu. Oh. Asli dan alih aksara. Jadi di dalam itu box isinya seperti ini ya. Iya. Pastikan seperti ini ya. Ada alih aksara dan naskah asli. Boleh kalau mau lihat. Enggak usah, sama saja lah. Oke. Yang di ruangan ini umumnya begitu. Sama, Mas, di sebelah juga sama. Oh, sama. Sama. Terus nomor urutnya apa ini, Mbak? Kita biasanya ini. Tapi kebetulan nomor urutnya kurang. Jadi dari 1 ke atas naik apa turun lagi gitu urut, sudah urut katalog. Ini nomor katalog yang sebelah. Oke. Jadi di ruangan yang ini. Nek AC-nya nyala terus enggak, Mbak? Pulang mati. Aduh. Asin, mati ya, Mas. Mati ya. Enggak kuat bayarnya listrik. Pernah ada rayap masuk enggak, Mbak? Aduh. Selama ini. Enggak, maksudnya pernah bersih-bersih terus ada rayap. Enggak, bersih-bersih. Kebetulan kemarin baru mau rayap tapi sudah bisa diangkat. Enggak apa-apa. Ini sama ya koleksi sama. Seperti tadi. Ini yang belum dikerjakan. Ini antri, Mas. Saking antri. Ini kiriman dari Pak John yang masih belum diasal. Selain Pak John, yang kulaan siapa, Mbak? Misalnya Nggak ada. Jadi Pak John ada sumbangan, Mas. Ada dari Semarang itu pernah nyumbang box gitu mau di alih aksara daripada nggak berguna di rumahnya gitu. Terus okay. Itu berarti kalau yang tadi di katalog web itu 1.500-an gitu ya tadi ya. 1.500. Ini berarti belum ya yang top ini. Ini belum. Belum termasuk 1.500 kan ya. Di atas juga ini antrian. Iya, antrian. Ini juga antrian. Oh, iya banyak masih sekali. Banyak. Jadi kita makanya belum sampai tahap terjemahan, Mas, baru ada sana. Ya, berarti nambah personel sama relawan, Mbak, ini. Harusnya relawan. Nah, kalau anu, misalnya mengajukan kerjasama dengan kampus seperti UNS tadi itu, terus ngirim mahasiswa magang apa KKN gitu, pernah ada enggak, Mbak? Pernah, UNS baru-baru aja magang juga di sini. Translit? Translit? Alih aksara, iya. Translit. Iya, berarti wis. Bukan ada. Koleksi naskah, tapi buku-bukunya Pak John atau... Ini sebagian bukunya Pak John. Sama yang ini, skripsi mahasiswa yang pernah ngambil naskah di sini. Yang mau ngasih ke sini saja berarti ya? Iya. Kan mestinya banyak lagi yang ya, berbasis yang naskah ini. Ngambil naskah dari Yasri terus ngasih skripsinya ke sini. Oke, baik. Terima kasih, Mbak.